Ya. Uh, tapi menuliskan, "Sampai uh, bicara soal tauhid." Itu kan, kita melihat di sekarang ini, kayak masih banyak orang percaya sama dukun. Entah apapun, itulah pawang apa, pawang hujan kan. Uh, terus pertanyaannya itu, kenapa itu bisa terjadi? Apakah kurangnya? ilmu agama masuk ke pelosok-pelosok pelosok dunia ataupun apapun itu sehingga masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu terima kasih baik ya kan dokter kenapa masih banyak orang yang percaya dukun jadi pertama karena memang ada dua kemungkinan pertama dia tidak tahu tidak tahu hukumnya ini orang yang jahil ini orang seperti ini e, perlu kita ajari mungkin dia tidak tahu dia hanya ikut ikutan ya dia belum sampai dakwah di sana ya seperti itu jadi ini yang perlu kita e, yang langsung kita fonis dia oh, ini Musyrik apa semuanya tidak boleh kita tanya dulu kenapa kau kerjakan itu ya oh saya cuma ikut ikutan e, dia mungkin tidak tahu apa hukumnya ya mungkin kita jelaskan ini tidak boleh makanya ini kita dakwah dia yang kedua memang orang-orang yang jelas-jelas memang melakukan itu ya dia sebagai pelakunya kita sudah didakwahi begini-begini masih melakukan itu nah ini yang orang-orang kita uh, tinggalkan ya jadi eh uh, ini tugas kita Kenapa sampai umat Islam banyak yang terjerumus ya karena tadi itu pertama mereka malas belajar ya malas belajar uh, Islam ya yang kedua dakwah mungkin belum sampai ke sana ya dari daerah terpencil dan sebagainya ya ini perlu untuk kemudian tugas kita nah, tapi ada juga orang-orang yang yang ini yang muslim ya e, karena dia tidak faham saja ya bahkan bukan cuma orang-orang awamnya yang terjatuh dan perbuatan musyrik itu bahkan orang, -orang yang kalau dibilang orang-orang yang berpendidikan ya bahkan sudah S3 kok masih percaya dengan hal seperti itu ya kenapa kita tidak mendahulukan e, istilahnya analisa kita ya kalau memang dia bisa menjadikan orang kaya kenapa dia tidak kaya dukun-dukun itu ya kenapa justru menjadikan profesi kalau dia memperkaya orang kenapa dia tidak kaya dari dulu ya seperti itu ini logika saja seperti itu kita belum bicara masalah dalil ini ya masalah logika saya tidak bisa ini seperti itu jadi Uh, sekarang memang banyak yang istilahnya praktek-praktek yang menjerumuskan kepada kesyirikan cuman kita tidak tidak sadar ya dulu di zaman-zaman dulu itu sudah ada misalnya tentang uh, di, ini per, iklan televisi ya saya sering lihat juga dulu anda punya masalah dengan rezeki ya anda punya masalah dengan keturunan dan sebagainya dengan rumah tangga ya silakan hubungi kiai ini ketik rek nah itu sama Dulu kalau mendatangi dukun itu kita susah sekali, tapi sekarang dimudahkan mendatangi dukun ya dengan alat gadget kita ini kita sudah bisa mendatangi dukun atau paranormal bahasa kerennya. Nah, perlu kita hati-hati. Ya, ada dua hadis Nabi saya akan sebutkan di sini agar kita tidak mendatangi dukun atau paranormal. Ini bahaya sekali ya. Walaupun cuma sekedar bertanya, ya. Nabi mengatakan man ata ya atau kahinan atau kahinan atau arafan ar fa asala fa saalahu an syai'in lam yuqbal lahu salatu arba'ina lailah atau kama qala Rasulullah salam. siapa yang mendatangi dukun atau paranormal ya. dan dia bertanya tentang sesuatu dia baru bertanya saja ya Pak Kiyai bagaimana ini, ini ini, rumah saya begini ini, ini, rezeki saya baru bertanya tentang sesuatu tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Itu bertanya. Yang kedua, man atakahinan au arafan bima Jadi dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW itu Al-Qur'an. Dia telah mengkufuri Al-Qur'an, ya. Nah, ini kalau sudah membenarkan. Nah, jadi mendatangi bertanya tidak diterima sholatnya. Dia membenarkan, dia telah keluar daripada Islam itu. Jadi hati-hati sekali, ya, dengan hal seperti itu. Ya, mungkin nanti dibungkus dengan nama-nama yang lain lagi, dengan hal-hal yang lain lagi. Tapi intinya sama. Ya, mereka tidak meminta hanya kepada Allah, mereka minta bantuan kepada teman-teman mereka, yaitu dari bangsa bangsa Jin. Ya, seperti itu. Jangan, jadi jangan percaya kalau memang ada yang terbukti ya. Oh terbukti setelah dia bisa kaya, ingin melipat gandakan uang. Itu itu semua perbuatan jin, ya. Dan jin melakukan itu itu pasti ada. Ya bukan gratis ya, tidak gratis. Ada orang kaya memang, tapi tidak gratis itu. Pasti ada yang dia tumbalkan, yang dikorbankan itu. Entah istrinya, entah anaknya atau siapapun, ya. Karena jin itu dia membantu manusia ya dia mau bantu kita dia memberikan apa yang kita inginkan tapi dengan serta apa kita kufur kepada Allah kita kufur kepada kepada Allah ada sebuah kisah nyata ini saya baca di buku e, tentang pengobatan rukyah oleh Syekh Wahid Bali ya e, disebutkan di situ ada seseorang yang punya kesaktian yang luar biasa ini luar biasa ini level dukun yang luar biasa dia dia mungkin bisa terbang ya kebal senjata dan sebagainya ya di rumahnya itu ada sebuah kamar yang tak seorang pun boleh masuk termasuk istrinya tidak boleh hanya dia yang boleh masuk di situ ini tempat kantornya dia di situ di rumahnya tidak boleh ada yang masuk siapapun anaknya bahkan istrinya termasuk ke situ nah berjalannya waktu tidak lama kemudian sang dukun ini kemudian meninggal dunia ya setelah meninggal dunia ini keluarganya penasaran ya anaknya istrinya penasaran apa sih dalam rumah itu di kamar itu kok tidak boleh masuk gitu loh setelah dia buka apa yang terjadi ternyata itu adalah kamar mandi toilet dan di tempat duduknya toilet itu tempat kakinya itu tempat pijakan kaki itu ini yang toilet yang apa namanya yang jongkok ya di tempat pijakan kakinya itu ada mushaf Al-Qur'an situ. Coba bayangkan itu. Itu diinjak Qur'annya jadi semakin orang itu kemudian semakin tinggi kekufurannya kepada Allah itu semakin semakin sakti dia semakin sakti itu karena itu jin membantu dia dengan tentara tentaranya tapi ingat ya sehebat hebatnya jin dia adalah makhluk yang sangat lemah lemah sekali itu sebenarnya jin itu kenapa dia kuat karena kita menguatkan dia kalau kita berani melawan jin dia akan lemah itu jin yes dikisahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika Umar mengirim uh, Amr bin As ya ke Mesir, ya, Amr bin As ke Mesir saya pernah ke sana ada namanya masjid Amr bin As yang di Mesir itu, jadi gubernur di di Mesir, ketika beliau ditugaskan di sana itu pas datang masa keringnya Sungai Nil, itu Sungai Nil itu sungai yang luar biasa ya, yang menghidupkan daerah uh, apa namanya? Padang pasir itu adalah sungai Nil, ya. Itu kering sungai Nilnya. Nah, pada saat itu keyakinan masyarakat Mesir pada saat itu masih masyarakat jahiliyah dikatakan dikatakan kepada Amr bin As, ya, Ohai khalifah, ini kalau kering sungai Nil ini, itu kami dahulu itu memberikan tumbal anak gadis kami, anak perawan kami, ya. dilempar ke ke dalam sungai Nil. Ya, dicari gadis yang paling cantik ya, didandani kemudian dilempar ke sungai Nil. Lalu sungai Nilnya kemudian mal airnya. Wah, ini amr bin As. Wah, ini tidak boleh ini. Ini kesyirikan ya. Dia minta kepada jin ya. Akhirnya Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab, "Wahai khalifah, ya. Ada begini-begini di di daerah Mesir. Bagaimana nasihatmu? Saya sudah larang dia." Kata Umar Engkau telah benar apa yang kau lakukan. Larang dia melakukan hal itu. Ini tidak boleh. Ini kesyirikan baru mereka menulis surat, ya surat itu kemudian dikirim ke Amr bin As, ya jangan kau buka sampai engkau tiba di Sungai Nil, ya itu isi suratnya. Ketika dibuka itu suratnya apa isinya? Itu surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sungai Nil dikatakan, wahai Sungai Nil, ya kalau engkau adalah hamba Allah, mengalirlah karena Allah, ya kalau engkau tidak mau mengalir aku akan doakan kepada Allah, aku tidak akan mengalir selama-lamanya. Lempar ke sungai Nil itu. Tidak lama kemudian, sungai Nil mengalirkan airnya. Ya. Artinya jin itu lemah sebenarnya. Ya, kalau kita berani dengan jin, itu dis, jin sangat lemah. Sama. Kita dengan zikir pagi dan petang, itu jin tidak akan mampu menggoda kita. Ya Bahkan, Imam Ahmad bin Hamdan itu ada orang yang kesurupan, dia kirim sandalnya saja. Bukan umur, bukan Ahmad yang datang buruk, ya tidak ini kirim sandalku pukul orang itu dengan sandalku, itu sudah lari jin. Baru sandalnya Imam Ahmad sudah lari ya. Jadi itu ke, kalau dia punya keyakinan yang kokoh pada Allah itu jin lama sekali. Dan karena mau sekarang gampang terperdaya dengan jin ya, karena memang dibuat kondisi agar kita takut sama setan ya. Lihatlah film film ini saya, film-film horor, pocong, kuntilana, apalagi itu, ah semua itu agar kita takut sama jin. Akhirnya jin semakin kuat. Ke kamar mandi takut, ya, dan lain-lain takut. Masuk rumah rumah baru angker takut. Aduh, biasanya kalau ada rumah yang ada di situ orang meninggal, itu orang takut di situ ya. Biasanya jual rumah, beli itu rumah, enggak usah takut. Enggak ada jin gentayangan tidak ada. Orang yang sudah meninggal sudah meninggal di alam barzah, enggak akan mungkin ke dunia. Yang situ siapa itu jin? Nah, kalau Anda mau tinggal di situ, tinggal bacakan ayat-ayat Rukyah, bacakan Al-Baqarah, ya, jin akan tinggal. Kenapa dia tinggal di situ? Karena itu rumah kosong. Ya, rumah kosong. Maka dia tinggal di situ. Kalau ada orangnya, orang beriman apalagi, dibacakan ayat-ayat Allah dalam rumah itu, otomatis jin akan keluar dengan sendiri. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Ya. Jangan dibodoh-bodohi kita. Arwah gentayangan orang ini. Itu bukan arwah. Itu jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Itu namanya korin. Kita ini punya korin. Ada namanya korin ya dari bangsa jin, dia bisa menyerupai kita. Makanya kalau kita meninggal, ini jin itu bisa menipu daya orang-orang keluar kita. Dia menampakkan seperti wajah kita. Tapi itu adalah jin, itu korin. Ya. Karena orang yang meninggal, dia akan kembali ke dunia di ke alam barzah. Alam barzah adalah alam antara dunia dengan akhirat. Alam antara dunia dengan alam kubur. Alam itu alam barzah. Ya. Dia tidak bisa kemana-mana di situ. Tidak bisa ke dunia, tidak bisa ke akhirnya uh, akhirat. Dia ke alam barzah. Seperti itu. Jadi tidak ada namanya arwah gentayangan. Jadi inilah karena kebodohan kita, karena kita tidak ingin belajar Islam yang baik akhirnya kita mudah terpedaya oleh orang-orang seperti itu oleh pawang, paranormal dan lain sebagainya. Nah, ini perlu belajar, kita ini perlu belajar. Baik, saya kira Allah taala